Oke, video kali ini mau tutorial cara membuat alat penekan ban tubeless sederhana ini, Kang Bro. Nih, dari barang-barang bekas. Yang pertama kita menyediakan besi-besi kayak gini aja, Kang Bro ya. Nih, barang-barang bekas ini, Kang Bro. Nih. Dan kedua kita membutuhkan ini kayak gini, Kang Bro. Pas potongan per. Ya, besi-besi kayak gini, Kang Bro. Nih. Ketiga membutuhkan bekas kir-kir kayak gini, Kang Bro ya. Ada bautnya ini, Kang Bro. Nanti dibuat untuk memutar pengancangan ini, Kang Bro ya. Dan keempat ini, Kang Bro, menyediakan pipa ya. Untuk alat penekan ban tubeless sederhana ini, Kang Bro ya. Malam, Kang Bro, nih nyeting sendiri, Kang Bro. Bisa nih bawa kameranya, nggak ada orang bawa kamera ya. Ini nggak usah lama-lama, langsung kita buat aja, Kang Bro ya. Yang pertama, ini digerinda dulu ya, Kang Bro ya, untuk pengelusan ini apa, biar nggak kelihatan karatan gitu, Kang Bro. Hanya curah saya potong nih, Kang Bro, biar kelihatan rajin ini. Setelah ini lanjut pengelasan, Kang Bro. Harus punya las, Bro ya. Kelihatan nggak, Kang Bro? Soalnya nyuting sendiri loh, Kang Bro. Balok ya, Kang Bro. Ini kayaknya jadi yang ini, Kang Bro, untuk menekan kayak. Untuk selanjutnya kita di grinder apa di gimana ini, Kang Bro?
ini aja kampre ya, untuk percontohan aja, daripada barang-barang bekas dibuang ya. Kampro ya, sekarang pindah sini kampro. Dan untuk ini sudah saya buat ini kampro ya, ini biar waktunya lebih singkat ini kampro. Ini ya, nanti dikasih per ini kampro ya. Malam kampro nyeting sendiri ya, ini untuk dudukan aja ini kampro, sudah saya buat aja ya. Sekarang lanjut. Gelap ya kamera ya, kayaknya kurang jelas. Kita masukkan aja ini ya kamera. Nah, kayak gini loh kamera, dibikin gak ada lubangnya nih kan ini, terus langsung pasang aja kayak gini kang. Dan ini untuk lubang ancingan kang bro, kayak gini. Nah, gini aja kang bro ya. Selanjutnya ini kang bro nih, pipa tadi yang panjang tadi nih, ini ya kita selobokin sini kang bro. Nah, kayak gini kang bro, untuk menekan ya, kita langsung coba aja ya kang bro ya, untuk pengatasan ya ini kang bro. Dan kebetulan ini ban tubeless tapi jari-jari ini kang bro. Ini ya, saya tes dulu ya. Ini karena mati ini kang bro, nggak kempes sama sekali nih. Ini ya, nggak kempes sama sekali nih. Ini banyak juga udah mati ini kang bro ya. Gila ini kang bro, kita coba ya langsung memakai ini kang bro ya, kelihatan nggak kang bro kira-kira putar dari sini ya kang bro nih. Oh, biar kelihatan kan bro, saat dekatin ini. Gila ini kan bro. Nah, kalau model kayak gini kan enak kan bro nih. Langsung kita tekan aja. Nah, ini kelihatan enggak kan bro? Langsung kempes ini kan bro nih. Ya, nih ya. Nih. Padahal ini tadi diinjek udah enggak bisa ini kan bro pakai ini ya. Nah, contohnya seperti itu aja kan bro ya. Ya, kelihatan enak ya. Dulu juga pernah nih buat model kayak gini kang bro nih. Nih ini kalau untuk nekan ban tubeless motor NMAX itu gak kuat ini kang bro, kayak gini nih. NMAX kan keras ini, udah buat ini yang model pakai tangan ini, ini juga double disc ini nggak kuat. Dan akhirnya buat yang kayak gitu aja kang bro, ini mudah daripada barang-barang bekas dibuang ini kang bro ya. Ya, dan membuatnya juga sangat mudah ini kang bro ya. Ini pokoknya nggak kuat ini kalau untuk motor NMAX kang bro. Lumayan dari barang-barang bekas
daripada dibuang, mending dibuat ini Kang Bro ya. Mantap ini Kang Bro. Nih, cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.